Kemudian saya nak sebut di sini ada sahabat-sahabat yang balik yang masih ada di kota suci, depa merungut, dia kata tak syok, tak syok. Saya kata sabar, sabar. Ni bulan Ramadan. Ni bulan Ramadan. Kan depa kata dah sampai sana usah, mu tak boleh ni, tak boleh apa, macam-macam syarat duk ada. Nabi kata apa berkaitan dengan bulan Ramadan? Fa iza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Dalam riwayat Imam Muslim, hajjatan ma'i. Bila masuknya bulan Ramadan, maka kalau siapa yang mampu sila lakukan umrah. Sesungguhnya umrah pada ketika ini masuk bulan Ramadan menyamai haji. Dalam riwayat Imam Muslim, iaitu haji bersama dengan aku. Tanpa kalimat itu duduk dalam riwayat Imam Bukhari 1782, Muslim 1256. Ada yang kata, ustaz tak boleh masuk raudhah, ustaz tak boleh, nak kena isi borang. Pun saya isi ustaz, payah nak masuk lagi, tak boleh masuk. Apa punya depa, apa pun tuasa dok merongok. Patu pula ustaz nak buat tawaf sunat, nak umrah sunat ni pun nak kena pakai ihram. Tak macam dulu nak kena pakai ihram, kalau tak pakai pakai baju biasa, nak kena naik ke atas. Atas ni pula ustaz nak pusing lebih besar daripada padang bola. Luar ustaz nak atas bumbung nak pusing ni ustaz. Apa? Satu dah. Dua dah. Kan? Macam-macam. Jadi, kita tak mahu lah. Kita duduk merongok dan sebagainya. Duduk menyalahkan siapa. Mengutuk sebagainya. Kita tak dapat fadilat haji umrah yang terbaik yang Nabi sebut. Ketika dilakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi, kalau adalah sahabat kita, adik-beradik kita. Yang tak mesej habak macam tu. Ni duduk sana. Lah ni. Lah ni pakat dua bawa headset sana kan, tapi hati-hatilah, jangan ada unsur-unsur riak. Pedok selfie pula, buat-buat apa dok selfie hantar kat kita, tak usahlah. Kita bimbang dengan adanya sifat-sifat mazmumah itu akan membatalkan kebajikan kita. InsyaAllah, saya rasa sekat itu saja yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup lah, cukup lah. Oh kok ha? Ni nak boleh kan? Sikit apa bagi 10 minit. InsyaAllah panjang umur kita sambung selepas daripada Aidilfitri insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi.